Nonton siaran bola gratis dengan set-top box ini. Saya gunakan di TV tabung, gambarnya sangat jernih, lalu juga tayangannya tidak diacak-acak. Ini cocok untuk di berbagai daerah karena set-top box ini sangat-sangat bermanfaat. Saya akan buatkan tutorial untuk kalian semua. Saya rekomendasikan set-top box ini, sudah saya sertakan link deskripsinya di kolom komentar untuk pembeliannya. Nah, untuk set-top box ini merek dari Matrix ya, Apple DVB T2 HD ya teman-teman. Kalian bisa lihat spesifikasinya seperti ini, ada colokan in, ada colokan out juga. Ini untuk TV atau booster TV juga bisa, ada juga displaynya HDMI dan juga RCA. Nah, ini ada colokan casan pastinya. Nah, seperti itu ya, untuk spesifikasi dari set-top box dari merek Matrix Apple ya. Nah, kalian bisa lihat juga di sini saya langsung akan eksekusi cara pemasangannya. Di pembelian sudah dapat remote. Nah, nanti kalian tinggal masukkan saja baterainya. Oke, langsung saja kita coba. Oh iya teman-teman, sebelum kalian mencolokkan set-top box-nya, pastikan terlebih dahulu TV dalam keadaan mati atau tidak ada arus listrik teman-teman ya. Lanjut, langsung kita colokan sesuai dengan warna kabel RCA-nya, audio, video dan merahnya. Nah, kalian lihat. Lalu juga setelah itu tidak lupa untuk kabel in TV, bisa dari booster TV juga. Jika kalian sudah memakai booster teman-teman ya, boosternya khusus TV tabung. Kalau kalian TV digital juga pastinya berbeda. Nah, seperti itu. Lanjut kita pasang untuk casan set-top box-nya. Nah, kita colokan saja. Oke, lanjut kita colokan casan set-top box-nya ke stop kontak yang sudah hidup dialiri listrik ya. Seperti ini. Oke. Lalu juga tidak lupa untuk kabel RCA to TV-nya ya, jangan sampai salah. Silakan kalian colokan ke posisinya sesuai dengan audio videonya ya, sesuai warna. Seperti itu. Lanjut langsung kita hidupkan televisinya teman-teman ya. Nah, ini menu dari set-top box-nya. Silakan kalian pergi ke remote, pilih menu, pilih instalasi teman-teman ya. Pastikan seperti ini. Nah, di sini kalian tinggal tambahkan terlebih dahulu untuk area kode. Nah, area kode ini adalah kode pos. Silakan kalian cari kode pos masing-masing sesuai dengan tempat tinggal kalian, kecamatan ataupun kabupaten juga bisa, asalkan sesuai dengan tempat tinggal kalian ya. Kalau areanya tidak sesuai kodenya dengan tempat tinggal, biasanya tidak akan terkoneksi untuk siaran digitalnya. Seperti itu. Jadi harus sesuai ya, teman-teman. Lanjut kalian pilih on untuk di atasnya. Dan semuanya di-on-kan, lalu kalian tinggal pilih yang paling atas, cari otomatis agar kita bisa mendapatkan banyak siaran TV digital. Oke, lanjut kalian pilih ya, seperti itu. Nah, sampai sini kalian tunggu saja sampai selesai 100% ya untuk TV nasionalnya. Sudah banyak ya yang masuk, kita tunggu sampai full ya teman-teman. Jadi nantinya siaran ini gratis untuk kalian bisa menonton live streaming bola dan juga pastinya tidak diacak ya teman-teman. Sangat saya rekomendasikan sekali sih untuk set-top box ini. Nah, seperti ini tayangannya teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri ya, untuk gambarnya sudah jernih pastinya teman-teman ya. Kalian bisa lihat tidak nge-lag juga. Tuh, kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya. Jadi tayangan ini juga membutuhkan booster seperti di awal video tadi saya jelaskan ya. Saya memakai booster dari TV tabung. Nah, seperti ini penampakannya. Nanti tinggal kalian masukkan TV in-nya lalu juga antenanya. Oke. Nah, ini mereknya dari Tanaka ya, teman-teman. Kalian bisa lihat, saya sudah pakai lama ini. Lanjut langsung kita masukkan ataupun kita review untuk antenanya dengan outdoor ya. Dengan panjang yaitu sekitar 10 meteran teman-teman ya. Jadi saya pasang di luar memakai tiang. Kalian bisa pakai bambu atau yang lain-lainnya, sesuaikan dengan arah pemancar siaran ya, seperti itu. Nah, gimana teman-teman, semoga bermanfaat video ini. Jadi waktu siaran malam ataupun live bola, saya dengan tenang bisa menonton siarannya tanpa perlu diacak-acak. Seperti ini hasilnya teman-teman. Nah, gimana, mudah bukan? Bisa kalian share-share video ini ke tetangga kalian, ke teman, sahabat, dan lain-lain jika bermanfaat ya. Oke, next time saya akan membuatkan lagi info menarik
seputar aplikasi, seputar alat, dan lain-lainnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.